Oke guys, yo. Lombok asli, cabe, noh. Sini akan saya coblokkan ke sini semua ini. Nanti saya sudah izin, Rek, enggak apa-apa. Yang tadi enggak pedes dan sini saya lulululululululul. Guys, karena banyak yang komentar saya untuk menyarankan makan minyak ateng, di sini saya sudah berada di Pangsit Mie Ayam Cak Parto, Cak Nasik loh. Banyak sekali komentar, jadi saya bingung, Rek, mau makan berapa, dan di sini saya akan makan dua saja ya. Dua saja, tapi nanti saya pakai sambal satu mangkok itu saya kabehkan ya. Oke, wes tidak berlama-lama, mari kita badok ya. Ki bingung saya, soalnya banyak yang menyarankan konten ini namanya Markidog. Markidog kan kok jadi samangannya guk-guk-guk Markibat saja ya. Markibat, mari kita badok. Sebenarnya ini konten untuk menggemukkan diri, guys ya. Jadi saya makan-makan ini biar lemu dan tidak berlama-lama. Di sini saya pesan dua. Nah, ini Cak Parto. Cak Parto kan aku kayak ngerti jenengi sampean Cak Parto ya. Angkat TV Cak Parto. Beliau adalah owner, kok peteng rek. Dari sini saja. Dan ini adalah ibunya, Mama. Mamanya Ateng atau Rafli. Nama aslinya Ateng tuh Rafli, guys. Nggih, Rafli sinten Cak Nasik? Muhammad Rafli Al-Masrur Rizki. Oh, apik lo jenenge. Ngono arek-arek nyeluk Ateng e. Awakmu bagian opo, Teng? Gawe S. Oh, kayak S. Iko, nak buri iko. Apa iku? Kora-kora. Iya. Kerja tadi iko. Oh, ngono. Oh, ini lagi proses pembuatan ya. Kalau belum tahu, lokasi tempat mie ayam ini adalah di belakang masjid. Masjid Desa dengan Mijen, guys, itu masjidnya. Loh, sampean belok titik ke sini, ini langsung ketemu dengan Pangsit Mie Ayamnya Ateng. Ini sejak tahun pinten sampean sadean niki? 2003 berarti 20 tahun. Iya. 20 tahun, guys. Wah. Melegend, melegenda ini pastinya. Wis sak ngene. Iya yo. Panci umbel lenteng. Iki umur setahun setengah. Nggih. Ini prosesnya, guys. Apa mau iso ngeracik, Teng? Gak iso, lagi ngeracik. Gak iso. Mangan iso yo. Iso mangan. Badoknya saja iso. Ini resep tradisional yang sudah turun menurun, guys. Ini sudah generasi keberapa ini? Belum ada lagi. Pertama. Pertama. Oke. Mantap, ya, guys. Ini sebenarnya mau tutup ini closingan ya. Tadi saya sengaja datang ke sini biar tidak mengganggu itu rek pembeli, ternyata ada itu yang datang. Nah, ini nanti mau tutup saya ke sini. Oh, ini guys, mantap kan? Yang saya suka dari mie ayamnya Ateng ini keripiknya itu loh. Kamu sendiri yang bikin, Teng ya? Ya, Bapak. Loh, biasanya enggak kon sih. Kon saya kok males ngono sih. Ngarang. Loh ya opo? Loh, ngono. Keripiknya sendiri, guys. Oh, ini mantap ini. Ini gawenannya Ateng. Tapi iki Cak Nasik nggih, jenengan sing damel niki nggih. Iya. Oke. Oke, guys. Mantap. Pirndi, Mas? Itu dong. Ini aja ini. Niki pangsit satu porsi pinten hargae? 8.000. Lho kon nggih piro? Pembeli. Oke. Ini lagi digawekkan teh, guys. Ngono ae. Tangan dua main dua-duanya. Situ-situ kesuwen, Mas. Suwanger ya, guys. Oh. Mantap ini. Saya bingung ya. Apa banyak yang komentar buat makan minyak ateng, jadi di sini saya konsep yang satunya ini saya makan standar dan satunya ini saya kasih cabe segini banyaknya nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari kita badok. Ini adalah konten misi saya untuk menggemukkan diri sebenarnya, oke? Dan pertama kita kecerutkan caosnya, guys. Oh, caos sambel loh. Harusnya caos sambel cocok nih. Langsung kita kasih kecap. Oke. Kecap kurang. Mantap ini. Aromanya, guys. Jelas kepingin gua sih delok iki ya. Mantap iki. Jatuh, guys. Saline tok ae enak. Dani omi. Ini tanpa sambel, guys. Ada standar ini. Sebenarnya menurut gua mau lu makan kan aku malah santan aku enggak benar. Asik, mantap, jos. Nah, lokasi ini di belakang Masjid Desa dengan Mijen Krian Sudarjo, guys. Kafe itu mas telepon menanggung itu mas. Oke, guys, yo. Lombok asli, cabe, noh. Sini akan saya tublukkan ke sini semua ini. Nanti saya sudah izin, rek, enggak apa-apa. Yang tadi enggak pedes dan sini saya lulululululul. Mana rasanya ini, guys? Izin tadi dan disetujui. Alhamdulillah. Oke, guys, saya udah dulu ya. Wow. Suara manyokin. Mari kita. Mari kita badok. Hah?
malah cak dulu aku pun tahu nggih Pak Nadi mulai apa Siapa nih? Mikir piye lho lebokno kunu aja gak pedes. Mantap. Kono. Rai Rono. Aus. Mantap. Senyum ini macam tera.
Mantap. Eh, ngombe, ngombe, ngombe. Ah. Mantap. Mantap. Tegas setting. Rek. Tunggu panas, Rek. Wes. Sun bare yo. Ngune rek yo, videone ya. Sini pangsit deh. Mantap. Berhubung saya gunggungan, saya pakai cabe. Satu mangkok. Nah, kari dodo nih saya nggak betah, nggak kuat. Tinggal kuahnya saya nggak kuat, guys. Nah, guys, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, lokasi dari pangsit mie ayam Cak Nasik adalah tadi yo, di Desa Sedengan Mijen, RT 1 RW 2 yo, Krian Sidoarjo. Oke, yo. Kuali. Eh? RT 2 RW 1. Oh yo, kuali, guys. Desa Sedengan Mijen, RT 2 RW 1 Desa Sedengan Mijen. Loh, desa cocok belibet kabeh sampean. Desa Sedengan Mijen, RT 2 RW 1 Krian Sidoarjo. Rek wis. Wah. Mantap. Ih, ditolek-tolek ini mas, enak mas. Iya. Duh, ini unu nikmat ya. Mantap. Mantap. Jangan lagi. Mantap. Mantap mie ayamnya. Sambelnya sih gunggungan ini. Asinnya enak, cuma saya terlalu gunggungan ini. Thank you.
Nek sak sendok rong sendok jek mantap. Lah iki ngene yo. Tapi berhubung pangsitnya ini enak jadi mantap. Iki ae ngadi iki. Nggih niki kula gaduh. Sun, sun delok video iki. Wah, pemandangannya kan ya. Kalau sampean mangan andok di sini tuh ada pemandangan air terjun ini. Ini kalau nongkrong di sini seakan kita itu berada di Lawas Coban Cangkur ya, Pacet ya. Yang air terjun Brojokan itu. Saya juga bisa keramas di sini biasanya. Nih untuk sampo, Pak. Saya langsung dijolok. Oke, guys. Dur.